pidana. Setelah IPO, sesuai rencana strategis tahun ini, kami akan melakukan renovasi dan penambahan fasilitas properti kami untuk menambah daya tarik pelaku-pelaku usaha baik lokal maupun nasional untuk membuka unit bisnis di Mall Pekanbaru. Dan tentu saja untuk semakin meningkatkan jumlah pengunjung ke Mall Pekanbaru. Selain itu, kami juga akan melanjutkan pembebasan lahan yang berada di samping gedung Mall Pekanbaru, di mana lahan ini nantinya akan kami gunakan untuk pengembangan usaha properti kami, Extension Mall Pekanbaru yang kedua. Tentu dengan prospek usaha kami yang sangat bagus dan menjanjikan, kami mengundang para investor untuk berinvestasi saham di properti kami mulai hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.